Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto hadiri kegiatan diskusi Lembaga Sensor Film dalam menggelar acara forum koordinasi dan kerjasama Lembaga Sensor Film dengan mitra kerja instansi perfilman. Acara yang digelar di Hotel Bidakara Pancoran Jakarta ini mengambil tema multidimensi festival film yang membahas tentang sensor mandiri perfilman. Sensor mandiri merupakan gerakan memilih dan memilah film, tayangan, atau konten yang akan ditonton dengan mentaati klasifikasi usia. Forum tersebut menyasar industri perfilman agar mulai melakukan sensor secara mandiri. Dalam memberikan kata sambutan, Kadiv Humas juga sempat menceritakan tentang institusi Polri yang juga sudah membuat beberapa film yang berhasil naik ke layar bioskop. Kadiv Humas Mabes Polri juga mengatakan sangat mendukung kegiatan ini demi memajukan laju perfilman di Indonesia. Selain Kadiv Humas, hadir juga artis senior yang juga Ketua Persatuan Artis Film Indonesia Anwar Fuadi. Saudara sekalian, Lembaga Sensor Film itu merupakan satu penyaring, ya, tadi kalau menghabis penyaring. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mempunyai parameter-parameter yang harus diketahui oleh para penggiat film. Baik itu produser, baik itu bintang filmnya, maupun semua organisasi yang terkait dengan pembuatan sebuah film. Terkait dengan hal tadi disampaikan mengenai peredaran film di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009, pasal 80 disampaikan tadi, saya mohon izin membacakan kembali. Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan dan sebagainya, itu ada ancaman hukuman. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.